tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesehatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesehatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu kami sedia membantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami dalam session atau program Facebook Live KKM Kenali COVID-19. Hari ini saya Dr. Shelly Aswani binti Encik Zainal Abidin dari Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, dan hari ini saya tak keseorangan. Bersama-sama saya Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Shelly. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Dr. Siti Umi Fairuz binti Azmi, berasal daripada Kedah. Saya sebagai pakar perubatan keluarga yang berkhidmat sekarang di Klinik Kesihatan Taman Ihsan. Ya. Terima kasih Dr. Shelly. So, topik hari ini berkaitan dengan peranan komiti dalam COVID-19 ataupun peranan komiti semasa COVID-19. Semalam merupakan hari ini dalam sejarah kerana semalam mencatatkan rekod kadar sembuh pesakit COVID paling tinggi, iaitu 236. Yeah. Angka 236 pasti diingati oleh rakyat Malaysia. Jadi kepatuhan kepada PKP ataupun pergerakan apa ni, kawalan pergerakan adalah sangat penting. So, jadi kita sebagai rakyat Malaysia mestilah patuh pada PKP dan duduk di rumah. So, Dr. Siti, kalau kita nak bincangkan lebih lanjut lagi berkaitan peranan komiti dalam COVID ni, apa yang peranan komiti itu sendiri sama ada individu, keluarga ataupun komiti sendirilah? Ya, yeah, betul. Tahniah lagi sekali saya ucapkan kerana pihak KKM dan juga dengan kerjasama semua masyarakat Malaysia telah mencapai keputusan yang baik ya semalam. Kita semua berasa alhamdulillah bersyukur sangat. Jadi kita teruskan untuk berjaya dan maju untuk bekerjasama bersama-sama dalam
PKP ini. Okey, apa peranan individu yang anda boleh lakukan? Okey, sebagai individu anda juga boleh berperanan, memainkan peranan yang tinggi, iaitu untuk duduk di rumah. Okey, yes, memanglah duduk di rumah rasa boring, okey. Tengok muka yang sama, buat kerja pun tak tahu nak buat apa. Sebenarnya anda boleh Perdana Menteri kita lah bercakap, boleh menjadi lebih kreatif ya, seperti menolong isteri memasak, okey, dan bermain dengan anak-anak, okey. Dan di samping itu, jangan lupa kena memastikan kita sentiasa menjaga kebersihan diri sendiri dan juga di rumah. Apa yang kita boleh buat untuk menjaga kebersihan tersebut, okey? Untuk diri sendiri, kita perlulah mengamalkan pencucian cuci tangan, frequent hand washing, okey? Setiap kali kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, di dapur, okey, cuci tangan dengan sabun, sebab berada di rumah senang saja, kita ada paip, kita ada air, kita ada sabun. Jadi cuci tangan berkali-kali, okey, untuk membersihkan diri kita sebelum lakukan pekerjaan yang lain. Okey, saya nak sentuh sikit ya. Jadi duduk di rumah pun kita kita kena amalkan pemakanan yang sihat. Betul. Melakukan aktiviti fizikal, sebab kalau tidak bergerak memang berat badan akan naik. Betul. Dan kita akan cenderung pada untuk dapat penyakit yang tidak berjangkit, penyakit kronik lah, seperti darah tinggi, kencing manis. So di rumah kita boleh lakukan aktiviti simple, naik tangga, betul, turun tangga, betul. Mop lantai, berlari setempat, dan boleh buat aktiviti-aktiviti yang otot, untuk increasekan otot, nak kuatkan otot lah. Boleh tengok, boleh layari YouTube yang menunjukkan pelbagai aktiviti-aktiviti simple yang kita boleh ikutilah untuk kita aktif di rumah. Yes, betul. Bukan setakat orang muda saja perlu exercise, ya. Kita boleh juga menjemput, mengajak ibu bapa kita yang tinggal bersama untuk exercise. Okey, untuk menjalankan senaman, regangan, untuk mengelakkan mereka daripada rasa muram, tak tahu nak buat apa. Jadi kita boleh mengajak warga emas, ibu bapa kita untuk exercise bersama-sama. Yeah. Buat aktiviti di dalam rumah dan satu keluarga lah, anak-anak, ibu bapa, betul, untuk buat aktiviti bersama. Betul. Ya, saya syorkan anda boleh buat, insyaAllah. Okey. Okey, kita boleh tengok soalan daripada penonton. Okey. Yes, Puan ke Encik Syahin Shah ni. Saya tengah belajar break dancing. Bini saya marah hari-hari. Ya. Okey, agak lucu juga. Tak apa, ikut kepada kemampuan diri. Untuk senaman, kita ikut kepada kemampuan diri sendiri. Ya. Kalau kita jenis yang masih lagi fit, tak ada masalah komorbid seperti sakit jantung, asma, kita boleh buat aktiviti lasak. Ya. Tapi jangan terlalu secara drastik. Kita buat sedikit demi sedikit daripada 5 minit hari ini. Lepas tu kita naik pula 10 minit, 20 minit. Kita upkan diri kita, upgrade diri kita bergantung kepada kemampuan diri. Okay, seperti nak buat senaman Zumba pun boleh, yoga, bergantung pada diri sendiri. Okay? Seperti untuk warga emas, saya syorkan mereka boleh buat stretching, exercise dengan mengangkat kaki, dengan meletak beban, lihat bawah atas tapak kaki itu, supaya mereka boleh menguatkan quadricep muscle untuk mengelakkan sakit lutut dan juga mengelakkan jatuh, kan? Betul. Untuk warga emas juga, tak semestinya berdiri. Kita boleh gunakan kursi. Kita buat chair aerobic. Nanti banyak di platform YouTube ada video yang menunjukkan cara-cara untuk buat chair aerobic. Untuk mengelakkan jatuh dan sakit lutut, warga emas ataupun ibu bapa kita, betul, yang dah berumur, boleh menggunakan kerusi untuk melakukan aktiviti fizikal. Yes, okey. Eloknya buat jadual, kan, doktor, kan? Hari ini nak buat apa, esok nak buat apa. Okay? Buat jadual. Buat jadual. Dan kita boleh juga mengajak anak-anak kita menjadi ketua untuk kita. Okay? Mereka pun boleh jadi instructor untuk exercise. Okay? Untuk buat apa lagi? Untuk main indoor game seperti main catur. Okay? Tapi jangan lupa setiap kali pekerjaan, perkara yang kita lakukan, basuh tangan. Dan kalau boleh, siapa dalam keluarga kita yang mempunyai masalah demam, batuk, sesama pada peringkat awal, eloknya mengamalkan social distancing. Okay, jarakkan 1 meter daripada ahli keluarga yang sakit, dan seterusnya pakai mask, dan seelok-eloknya pergilah berjumpa doktor untuk mengetahui sama ada penyakit ini adalah penyakit demam biasa, virus biasa ataupun sebaliknya. Ya, Dr. Siti, duduk di rumah ni, anak-anak memang selalu ke dapur, kan? So kita sebagai ibu bapa
mestilah pandai untuk pilih menu yang sihat lah. Ya, ya, So betul. banyakkan sayur-sayuran hijau, buah-buahan dan biji-bijiran lah. Betul. So untuk apa ni, untuk apa ni, untuk dapatkan nasihat apa nutrien, khasiat dan nutrien untuk badan badan kita lah. Betul, betul. Saya selalu cakap dekat pesakit saya lah, gunakan konsep suku-suku separuh. Ya, suku adalah terdiri daripada protein, suku juga terdiri daripada karbohidrat, dan separuh daripada kita punya pinggan tu kena terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. InsyaAllah kita mengamalkan kesihatan yang baik diri sendiri dan ahli keluarga, InsyaAllah kita akan dijauhi daripada penyakit COVID-19 ini. Ya. Ada soalan Dr. Siti. Ya. Dari Puan Aini Salvia. Saya pun ada nampak ni. Terima kasih pada Puan Aini Salvia. Ya. Soalan dia, adakah perlu kita cuci tangan menggunakan sabun antibakteria? Adakah boleh kita gunakan hand wash yang biasa sahaja? Okey. Okey, berkaitan dengan cuci tangan, kita cuci tangan ni kita kena cuci selama 20 saat dan keraplah menggunakan air dan sabun. So sabun tak kisah pelbagai jenama pun betul. Boleh asalkan sabun. Ikut kemampuan. Ikut kemampuan diri sendiri. Ya. Dan setiap cuci tangan tu selama 20 saat lah. So kalau tengok daripada YouTube, KKM, SPRC, kita ada cara tunjukkan 7 langkah untuk membasuh tangan. So kena telitilah cara membasuh tangan supaya kuman-kuman boleh keluar lah. Tak ada kuman mengalir dalam air yang kita basuh. Ya, kalau boleh kita sebelum cuci tangan tu kita keluarkan cincin apa-apa yang ada di tangan kita ya sebelum mencuci tangan. Okey. Dan selain daripada tu kalau tak ada sabun, tak ada, boleh gunakan hand sanitizer lah. Hand sanitizer. Terutama bila kita keluar ke pergi pasar pasar raya ke atau keluar dari rumah kalau tak ada air atau sabun, alternatif yang lain adalah hand sanitizer. Cuma saya minta maaf ya, nak sebut sikitlah mengenai penggunaan glove ya, sarung tangan. Okey, sepatutnya komuniti kita jangan takut sangat. Kalau pakai sarung tangan boleh untuk di untuk melakukan aktiviti luar, tapi seeloknya untuk satu aktiviti hanya satu glove. Okey, kalau nak pakai glove itu juga awak kena semua, anda semua kena memerlukan hand sanitizer untuk letakkan di atas glove itu, buat rubbing semasa mengikuti 7 langkah tersebut, baru boleh pakai glove itu semula untuk aktiviti yang lain. Tetapi dinasihati kalau boleh setiap aktiviti kalau pakai glove, dah selesai aktiviti itu, glove itu perlulah dibuang dan diletakkan di tempat yang betul lah. Jangan letak di merata-rata tempat. Sebab itu pula boleh jadi fokus kepada jangkitan kuman kepada orang lain. Betul kan, Dr. Shelly? So, kita tengok soalan lagi. Okey, untuk penggunaan sabun juga ya, Dr. Shelly. Kalau orang yang ada eczema, ya, yang ada alergi, saya tak syorkan mereka menggunakan antibakteria lah. Boleh pakai sabun biasa, tapi perlu ada sabun yang mempunyai pelembap ya, pelembap, peratus pelembap yang tinggi supaya mengelakkan mereka daripada mendapat eczema yang teruk semasa menggunakan sabun antibakteria yang sangat kuat lah. Okey, setengah antibakteria soap ni dia kuat, sabun antibakteria ni kuat dan tak sesuai kepada orang yang seperti warga emas dan juga orang yang mempunyai eczema ya. Okey, ada soalan daripada Amiza Ahmad ni. Amiza Ahmad ni makin gemuk sudah dia. Okey, Amiza Ahmad makin gemuk, asyik makan-makan. Ya, macam saya cakap tadi, makan kita amalkan makanan seimbang. Amalkan suku-suku separuh, lepas makan rehat, kalau boleh kita buat aktiviti reda sebelah pagi ataupun sebelah petang dalam 30 minit. Okey. Kalau kita makan dan kita tak buat exercise, memang apa makanan yang kita makan tu kalori tidak dibakar dan akan disimpan sebagai lemak ya. Sebab tu berat badan akan naik. Okey, ada soalan daripada Nali. Yeah. Okay, terima kasih ya Nali. Soalan beliau, mouth mask mana yang harus digunakan? Maksud saya yang standard. So untuk pengetahuan, face mask, kita ada beberapa jenis face mask lah. So ada yang diperbuat daripada kain, surgical mask N95 and then three ply mask. So biasanya kalau kain, yang jenis kain kita tak galakkan sebab
yang jenis kain ni kita tak kain tu tak boleh menapis kuman yang datanglah. And then kain penggunaan dia maksimum 3 jam je. So kena setiap lepas 3 jam kena basuh, setiap selepas 3 jam kena basuh. So yang kedua adalah kita panggil N95 mask. N95 mask ni digunakan oleh frontliner lah, kakitangan kesihatan yang berurusan dengan pesakit COVID-19. Dan yang ketiga adalah triple mask. Yang triple mask ni memang boleh menapis kuman. So memang kita galak untuk orang awam, kita galakkan guna triple mask. Dan mask ni selepas dia penggunaan sekali saja, lepas pakai mesti kena buang terus dalam tong sampah. So satu tempat satu mask. Betul. So tak boleh ulang-ulang mask tu. Seelok-eloknya. Dan mask pun kita ada cara pemakaian dia. Tangan kita tak boleh sentuh yang di permukaan depan, boleh sentuh yang bahagian dalam. Dan bila kita pakai kena harus tutup hidung lah. Yang sesuaikan dengan kita punya lekuk hidung. Dan ikatlah atas dengan bawah. So bila dah pergi satu tempat, dah pakai, buang buang dalam tu sampah. Ya, betul. Okey, ada soalan daripada Azilah, ya. Azilah Azmi. Doktor, jika saya dah kuarantin 14 hari dan no sign symptom, perlu ke second swab? Okey, ikut kepada risiko Puan Azilah juga, ya. Kalau Puan Azilah memang close contact, ya, kepada positif, index positive case, memang perlu second swab lah. Okey, jadi bergantung kepada risiko. Risiko Puan dan Puan Azilah, ya. Tapi kalau Puan adalah casual contact ataupun baru balik pada overseas, ya, okay, selepas 14 hari, kalau dah tak ada gejala, insyaAllah tak perlu risaulah. Tetapi kalau selepas itu ada juga gejala yang seperti demam ataupun batuk, sakit tekak, sesak nafas, Puan kena pergi berjumpa doktor semula, ya. Okey, ya, Dr. Siti, ya. Yes, saya. Okey, untuk anda penonton yang baru masuk, sekarang ni adalah sesi Facebook Live KKM khas kenali COVID-19. So sesi ini secara langsung kita berbincang ataupun berkongsi info berkaitan dengan peranan komuniti semasa COVID-19. Kita, Dr. Shelly kan daripada bahagian warga emas. Apa kata kita sebut sikit pasal pencegahan di kalangan warga emas? Okey, warga emas ni merupakan kumpulan yang paling berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19. Dan kalau kita tengok kajian di China, lebih kurang 15% penduduk yang berumur 80 tahun adalah positif COVID dan matilah. Jadi warga emas ni paling berisiko kerana kebanyakan warga emas ni mempunyai penyakit tidak berjangkit ataupun penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, tinggi paras kolesterol. So kumpulan ini memang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 dan kalau dapat, komplikasinya adalah lebih serius berbanding pada kumpulan umur yang lain. Betul. So that's kenapa penting kita tekankan langkah-langkah penjagaan COVID-19 untuk golongan warga emas adalah sebab dia paling berisiko untuk mendapat jangkitan lah. So warga emas ni kita ada beberapa kumpulan. Ada yang sihat, ada yang boleh berlari, berjalan. Ada yang terlantar di rumah memerlukan bantuan dan ada juga warga emas yang duduk yang tinggal di institusi jagaan warga emas lah. Yeah. So bagi institusi jagaan warga emas, bahagian pembangunan setan keluarga telah menyediakan infografik lah berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 di institusi jagaan warga emas. So infografik ni kita bagi penerangan ataupun info berkaitan dengan bagaimana penghuni di institusi sendiri untuk untuk langkah-langkah penjagaan terhadap COVID-19, bagi majikan di institusi dan juga bagi pelawat yang melawat institusi jagaan warga emas lah. So secara umumnya langkah-langkah penjagaan adalah sama
social distancing, jarakkan penjarakan betul. Sosial satu meter, kena kerap cuci tangan dengan air dan sabun, and then kalau ada gejala kena pakai penutup hidung, penutup hidung, dan kalau tak ada penutup hidung guna siku untuk elakkan inilah elakkan daripada apa ni batuk dan bersin tu kena pada orang lain. Betul. Dan juga apa ni inilah jauhkan diri daripada tempat yang ramai orang berkumpul lah, ataupun di pusat-pusat jagaan kita nasihatkan jangan buat kumpulan-kumpulan perbincangan lah. So yang tu di apa ni boleh dibuat pada lain hari. Betul. And then untuk majikan di institusi warga emas tu sendiri, so sebab warga emas ni kadang-kadang ada yang tak boleh bercakap, tak boleh bagi tahu. So penjaga ataupun carer di pusat jagaan tu kena sentiasa mengambil suhu lah setiap hari. Suhu digalakkan diambil pagi dan petang. Sebab dengan kalau kita cek suhu, so kita dapat tahulah sama ada warga emas ni ada demam ke tak. Sebab biasanya warga emas dia punya simptom atypical. Atypical ni lain daripada orang awam yang lain. Lain pada golongan lain lah. So kadang-kadang dia demam yang demam yang rendah, batuk sikit. Boleh ada sakit badan. Boleh ada kurang selera makan. And then kalau kita lambat bertindak, dia boleh terus dapat inilah tanda yang serius. Ya, betul. Saya tambah sikitlah untuk makluman semua kenapa kita cakap sikit berkenaan warga emas. Sebab wabak yang pertama dikesan di Amerika Syarikat adalah daripada pusat penjagaan warga emas, iaitu di Kirtland. So dari situlah Amerika Syarikat sudah mengeluarkan garis panduan macam mana nak jaga penjagaan warga emas yang terbaik supaya mengelakkan penularan. Ya, memang kita tahu warga emas dia tak bergerak mana-mana, tapi kita orang muda yang bergerak banyak, yang pergi ke pasar, yang pergi ke tempat kerja, yang pergi bekerja seperti saya di klinik, di hospital. Jadi bila kita balik, kita mandi dulu ke, basuh muka, basuh tangan, baru kita nak pegang ibu bapa. Tapi kalau boleh, maintain social distancing juga. Jarakkan satu meter. Okay? Kalau boleh, kita tanya dia selalu. Okay? Macam saya cakap lah, kalau ada ibu bapa di rumah, kita boleh tanya macam mana hari ini. Okay? Apa perasaan, apa rasanya, rasa ada demam ke, ada sakit badan ke. Jadi kalau kita dapat detect awal warga emas di rumah ataupun di pusat penjagaan tidak sihat, jadi kita boleh bawa mereka ke pusat kesihatan yang berhampiran untuk rawatan lebih lanjut lah. Okay. Begitu juga yang ibu bapa yang tidak tinggal dengan anak. So, anak-anak boleh telefon lah tanya keadaan ibu bapa hari ini. Betul. Okay, yang mana duduk jauh kan. Betul. Dekat, kan? Dan sentiasa ingatkan ibu bapa tu lah. Kalau ada je sebarang tanda-tanda, bagi tahu anak, dan kita boleh buat tindakan yang cepat lah. Betul. Okay. So, ada soalan lagi yang kita boleh jawab, doktor? Ada soalan daripada netizen ni berkaitan dengan adakah COVID boleh dijangkitkan dari haiwan? Ya, macam kita dah cakap semalam kan, kawan saya Dr. Juanin ada cakap mengenai ada harimau ya di Amerika Syarikat sudah dapat. Jadi kita pun ada sekelip juga daripada Public Health Malaysia yang bercakap mengenai kemungkinan akan ada transmisi haiwan ke daripada manusia, transmisi manusia ke haiwan, tetapi agak rendahlah peluangnya. Tapi apapun lebih baik daripada merawat ya, mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi seelok-eloknya kalau kita ada binatang, binatang peliharaan tu dan kita pula kita sakit, elok jangan pula pergi cium-cium dia. Okey, peluk-peluk dia. Sebelum memandikan ataupun ni, kita basuh tangan dululah dengan sabun dan air. Betul. Baru kita mandikan haiwan peliharaan. Betul, kita. Betul. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Daripada Rosalina Ali, nak tahu kalau sakit tekak ambil masa berapa hari nak kena batuk. Okey, sebenarnya dia ikut kepada individual tu. Kita tak boleh cakap clear cut yang berapa hari lah yang dia akan ada sakit tekak lepas tu batuk, bergantung kepada imuniti seseorang. Okey, kalau demam virus biasa dalam 2-3 hari insyaAllah dia akan sembuh dah. Okey, kalau lebih pada seminggu tu perlulah harus berjumpa dengan doktor, insyaAllah. Okey, kita
kita rasa kita dah di penghujung sesi Facebook Live KKM ni. Ada so, apa-apa untuk, lagi mesej yang untuk kita boleh share? Terakhir, mesej yang sangat-sangat kita kena patuh adalah duduk di rumah, jangan keluar. Duduk di rumah, amalkan langkah-langkah pencegahan yang sepatutnya dan jangan keluar ke mana-mana. Mm-hmm. So, untuk yang warga mas ataupun ibu bapa, kalau ada barang-barang keperluan yang nak dibeli, mohon anaklah yang keluar membeli. Mm-hmm. Tapi kalau nak juga keluar, jangan gunakan pengangkutan awal, guna kereta sendiri untuk elakkan risiko jangkitan COVID ni lah. Ya, yeah, betul. Okay. So, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anda semua, masyarakat Malaysia, kerana sudah berjaya menolong kami, pihak KKM, untuk dalam proses membanteras penularan COVID-19. Ya, di mana kita semalam sudah tengok graf sudah cross each other. Dah crossing dah di antara kadar sembuh dan juga kadar kes yang terbaru. Tahniah. So, diharapkan anda mendapat manfaat daripada Facebook Live KKM ni. Jutaan terima kasihlah diucapkan kepada unit komunikasi korporat Kementerian Kesihatan Malaysia kerana telah menjayakan program pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Stay at home. Stay at home and stay healthy. Shalom. Yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua, di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggungjawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua, di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua, di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua, di setiap waktu, kami sedia membantu.